Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Warek 1 UIN Raden Intan Lampung, Profesor Dr. Alamsah MAG. Yang saya hormati para dekan, alhamdulillah hadir di sini. Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Dr. Ahmad Isnaini, Ibu Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, Bapak Dekan Fakultas Febi Profesor Dr. Tulus, dan ada Bapak Dekan Fakultas Adab Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Bukhari Muslim. Saya sebut sesuai urutan dari fakultas yang tertua sampai yang baru. Alhamdulillah beberapa dekan lainnya sedang ada aktivitas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Hadir mewakili beliau di sini ada Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Subandi MM. Juga hadir bersama kita di sini ada Wakil Dekan 3 Fakultas Adab yang telah mengimami kita dalam doa tadi. Beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Kiai Haji Amiruddin MAG MPD. Yang saya hormati Ibu Kabak Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Kasub, beserta jajaran, Bapak Kabak Humas dan Kerjasama serta jajaran. Yang saya muliakan dan saya banggakan tentu saja di sini adalah para ruasa, ya, kepala-kepala madrasah yang ada di Provinsi Lampung, baik negeri maupun swasta. Juga tentu saja mudir ma'ahid, para pimpinan pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung, adik-adik santriwan santriwati, siswa-siswi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabi'un. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjelang siang ini kita kumpul bersama-sama di sini adalah tak lain tentu berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan, keluangan waktu, kesempatan dan kelapangan sehingga bisa kumpul bersama-sama di sini. Ini mungkin adalah forum pertama saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Kepala Madrasah, pimpinan pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung. Mohon maaf ini para kiai, para masyayikh, karena saya tahu pimpinan pondok pesantren, kepala-kepala madrasah kita ini, asatis, ustazat, ini tentu sebagian di antaranya ada yang pernah menjadi guru saya, ya kan, pernah mendidik saya, karenanya mohon izin pamit untuk berdiri di sini mengisi acara ini. Santriwan, santriwati, adik-adik pelajar semuanya yang saya banggakan, selawat beriring salam tentu senantiasa kita senandungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang karena suri tauladannya pulalah membimbing kita, membawa kita kumpul bersama-sama saat ini untuk antara lain adalah mengemban risalah profetik dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita sama-sama berjuang mempertahankan dan menyebarluaskan syiar Islam itu lewat jalur pendidikan. Karenanya kehadiran Bapak Ibu Kepala Madrasah, para mudir ma'had seprovinsi Lampung di kampus UIN Raden Intan Lampung ini merupakan sebuah kehormatan, kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung dan seluruh sivitas akademika, sehingga kita bisa bertemu lebih dekat, menjalin silaturahim, lebih mengenal, membangun kepercayaan, trust building di antara kita bersama-sama untuk menatap dunia pendidikan yang lebih baik, menyediakan, menyelenggarakan layanan-layanan pendidikan yang jauh lebih berkualitas, bermutu, dan menjanjikan bagi masa depan generasi penerus kita semuanya. Dalam kesempatan ini harus diakui sesungguhnya yang patut itu adalah kami yang hadir datang ke kepala madrasah, ke sekolah-sekolah, datang berkunjung ke pondok-pondok pesantren. Namun karena satu dan lain hal, apalagi sedang ada COVID-19 yang masih menyisakan sampai saat ini mewarnai kehidupan kita, sehingga satu hal yang patut harusnya kami datang, kami berkunjung, bersilaturahim, dibalik. Ini mohon maaf betul ini makanya kepada Bapak Ibu semuanya. Dibalik Bapak Ibu yang kami undang kemari, ya, bukan sekedar untuk memperkenalkan rektornya baru, ya kan begitu, tapi juga ya untuk lebih mengenal kampus kita yang memang tahun ini menyuguhkan suasana yang lebih baru lagi. Ini gedung Academic Center dan Research di UIN Raden Intan Lampung yang dibangun 9 lantai dan kita berada di lantai 1 di ballroomnya. Ini gedung yang baru dan kira-kira 1,5 bulan yang lalu diresmikan oleh Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia penggunaannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, bahwa menjalin silaturahim ikatan emosional antara perguruan tinggi keagamaan Islam, dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung, dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam menengah atas, dalam hal ini adalah madrasah dan pondok pesantren, merupakan sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Karena memang kita berada di dalam atap yang sama, berada di wadah yang satu, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Karenanya adalah sebuah ironi ketika hasil beberapa riset penelitian belakangan ini menyebutkan antara lain masih rendahnya animo dan minat santri-santri kita, siswa-siswi madrasah aliyah negeri dan swasta kita yang melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, termasuk dalam hal ini juga UIN Raden Intan Lampung.
Nah, ini kemarin menjadi bahan evaluasi yang serius di tingkat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Dirjen Pendis dan Diktis. 3 hari berturut-turut saya baru tiba kemarin sore ya dari Surabaya setelah melakukan raker Diktis se-Indonesia bersama seluruh kepala kantor Kementerian Agama wilayah provinsi se-Indonesia. Bapak Sekjen dalam amanatnya dan arahannya menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita lupa khitohnya, khitoh dari setiap institusi, lembaga, satker yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Ironi ketika kita baca bagaimana perhatian Kementerian Agama begitu besar dalam regulasi pembiayaan dan keuangan untuk mempersiapkan kader-kader anak-anak didik di madrasah aliyah negeri dan swasta serta pondok pesantren. Ambil contoh, salah satu MAN insan cendikia yang papan paling atas yaitu yang ada di Serpong, alokasi pendanaan hanya untuk konsumsi setahun siswa-siswi yang masuk dan bersekolah di MAN insan cendikia itu 7M Pak, dilaporkan 7 miliar setahun. Itu bayangkan coba, itu untuk makannya saja itu bukan pembiayaan sekolah ya, makannya saja itu disubsidi dana oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 7M. Ironinya apa? Ternyata diperhatikan beberapa tahun terakhir tidak ada satupun alumni MAN Insan Cendikia yang melanjutkan perkuliahnya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia. Waduh, ironi sekali. Dompet kita habis untuk ke sana, alokasinya 7M enggak sedikit Pak, banyak itu 7M. Dan itu hanya alokasi makan saja, belum alokasi lainnya. Tapi kemudian tidak memberikan imbas yang positif terhadap penguatan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia. Nah, ini harus dievaluasi. Sekalipun memang menjadi sebuah model kebanggaan MAN IC Serpong, pada umumnya alumnus-alumnusnya memang berkuliah di luar negeri, melanjutkan studi ke luar negeri ya kan, dan beberapa perguruan tinggi umum papan atas di Indonesia. Nah, namun ini tetap harus menjadi perhatian semua. Karenanya kedua pihak harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri, mencari solusi terhadap fenomena yang ironis ini. Untuk itu, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia didorong untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitasnya, sekaligus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk apa? Terbuka, informatif kepada madrasah-madrasah yang ada dan pondok-pondok pesantren yang ada di tanah air kita ini. Nah, itu antara lain sebetulnya. Yang kedua adalah memang harus dibangun kesadaran baru di lingkungan madrasah aliyah negeri swasta dan pondok pesantren seluruh Indonesia untuk apa? Untuk ikut menyadari bersama-sama bahwa PTKIN kita ini
bukanlah lagi PT KIN yang dulu, karena sudah terjadi transformasi yang luar biasa di kalang di tubuh secara internal PT KIN kita, yang semuanya didorong transformasi 3T, transformasi kelembagaan yang tadinya STAIN menjadi IAIN, IAIN didorong menjadi UIN. Kemudian setelah transformasi kelembagaan juga diminta mentransformasi secara kualitatif dalam program internasionalisasi, sehingga diharapkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia ini mampu bersaing di kancah global menjadi world class university. Nah, itu roadmap Diktis Pendis ke depan seperti itu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, tadi dalam konsultasi humas kepada saya ingin menampilkan profil rektor. Saya udahlah nggak usah terlalu ini amat, tapi perlu Pak katanya untuk penyemangat. Ya, oke. Kalau niatnya adalah penyemangat untuk motivasi, membangun kesadaran baru, membukakan wawasan mata kita semua bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam kita adalah perguruan tinggi yang berkualitas. Ini perlu disampaikan ke adik-adik kita, Pak. Disampaikan ke adik-adik kita. Ini kalau saya adalah alumni UIN Raden Intan Lampung tahun 94. Ini sebagian besar yang ada di depan kita ini juga, Pak. Ini adalah alumni-alumni perguruan tinggi keagamaan Islam. Entah itu S1-nya, S2-nya atau lainnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kepala-kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren, sebagian besar saya masih ciren, masih ingat, yang juga adalah merupakan alumni dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada UIN Raden Intan Lampung khususnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan itu nanti akan dijelaskan secara teknis operasional bagaimana upaya atau kegiatan sosialisasi untuk mendekatkan lebih dekat, lebih akrab lagi antara perguruan tinggi keagamaan Islam, dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung, dengan pondok pesantren dan madrasah-madrasah aliyah yang ada. Insya Allah secara detail beliau akan sampaikan nanti. Tidak hanya sekedar harapan, tidak hanya sekedar apa namanya himbauan, tapi secara nyata kami pesankan kepada seluruh pimpinan yang ada di fakultas, rektorat, hingga nanti sampai ke prodi, untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, yang lebih berkualitas, lebih meningkat. Jangan sampai pelayanan kalah dengan kualitas gedungnya yang sudah demikian megah, demikian bagusnya. Itu penting. Hal ini harus menjadi sebuah garansi bahwa kalau kita ingin tetap eksis ke depannya sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam di kancah dunia, maka salah satu indikator yang harus diperhatikan adalah memperhatikan bagaimana bentuk kualitas layanan itu kepada mahasiswa-mahasiswanya. Sekaligus juga hal yang tak kalah penting adalah memberikan prospek bagaimana masa depan anak-anak kita setelah mereka menyelesaikan studinya di lembaga kita. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, demikian saya rasa singkat saja. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang benar untuk memajukan perguruan tinggi yang kita cintai, alma mater UIN Raden Intan Lampung, tidak hanya menjadi kebanggaan di Provinsi Lampung ini saja, tapi juga di level nasional dan bahkan secara global. Saya rasa itu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan.
Saya terbuka untuk saran kritik, silahkan disampaikan, karena memang saya dari sejak pertama dilantik mencoba membangun semangat kebersamaan, harmoni itu kita pelihara dan kita kelola dengan sebaik-baiknya antara kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.